jadian. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, hari ini ada yang tahu hari apa? Hari Selasa, tanggal berapa? Tanggal 9 bulan Maret tahun 2021. Yang pertama yaitu berdoa, yang kedua senam wheels on the bus, yang ketiga membuat dari bentuk geometri, dan yang keempat mengurutkan gambar bus sesuai angka 1 sampai 10. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Berdoa tambah ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni Fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pengertian. Amin. Oh ya teman-teman, jangan lupa hafalkan surah Al-Fil, doa ketika bercermin, dan juga hadis tentang adab makan. Allahumma kama hasanta hoki fahasin huluki. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan penciptaanku, maka baguskanlah juga akhlakku. Ya gulamu samillaha wakul biyaminika wakul mimma yaliika. Wahai anak, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah yang dekat denganmu. Teman-teman, sebelum kita lanjut pada kegiatan selanjutnya, Bunda Dian mau tanya nih, teman-teman masih ingat tidak kemarin hari Senin Bunda Uli dan Bunda Dian nih menyampaikan tentang apa ya? Jakarta. Ada masih juga warna-warna pada bus Transjakarta ada apa saja ya? Betul, ada warna pink, ada warna hijau, ada warna biru, ada warna merah, ada warna ungu. Betul sekali. Teman-teman, kegiatan selanjutnya yaitu kita akan senam. Ayo, siapa yang mau senam? Yuk, kita sehat. Yuk, kita berdiri. Jangan lupa, nanti ketika senam, divideokan ya. Ini dia video senamnya. The baby on the bus goes wah, 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 wah. The baby on the bus goes wah, 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 all
town. The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The door on the bus goes open and shut, open and shut, open and shut. The door the baby on the bus goes wah, 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 wah. The baby on the bus goes wah, 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 all through the town. The mommy on the bus goes shh, 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 shh. The daddy on the bus goes shh, 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 all through the town. The mommy on the bus says, ada yang berkeringat belum? Sudah? Hebat! Berarti sekolahnya penuh semangat. Nah, kegiatan selanjutnya kita akan membuat bus dari bentuk geometri. Ayo, ada yang tahu gak bentuk geometri apa saja? Ada kubus, ada bentuk yang kotak gitu, persegi, kemudian ada persegi panjang, persegi panjang, kemudian ada lingkaran, ada lingkaran. Nanti kita belajar sama-sama ya. Mau tahu caranya? Yuk kita simak video selanjutnya. Nah teman-teman, menyiapkan bahannya ya. Ada lem, kemudian ada bentuk persegi, ada persegi panjang, ada garis lurus. Nah kemudian ada lingkaran besar dan juga ada lingkaran kecil yang berwarna putih. Dan yang terakhir ada persegi kecil untuk jendelanya. Nah selanjutnya kita lipat yang persegi besarnya menjadi dua bagian. Kemudian teman-teman beri lem di bagian dalamnya. Yang bagian ujungnya tuh di ujung bawah teman-teman beri lem. Nah setelah itu teman-teman tempelkan pada bagian belakang persegi panjangnya jadi satu. Nah seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya teman-teman menempelkan bagian jendelanya, yaitu berbentuk persegi. Berikan lemnya di bagian warna putih ya. Nah ditaruhnya di bagian warna putih. Kemudian teman-teman tempelkan seperti yang ada di video. Setelah teman-teman tempelkan ketiga jendelanya, selanjutnya teman-teman tempelkan garis panjang atau garis lurus pada bagian persegi panjang atau badan mobilnya, badan busnya. Nah, seperti yang di video ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya yaitu teman-teman menempelkan bannya. Ban berbentuk apa ya teman-teman? Betul, berbentuk lingkaran. Yang pertama lingkaran yang besar dulu ya. Kita tempelkan deh. Selanjutnya teman-teman menempelkan lingkaran yang kecil sebagai pelek, pelek busnya, pelek bannya. Nah seperti itu teman-teman.
Jika sudah selesai, difoto ya hasilnya. Nah, teman-teman, kegiatan yang terakhir, teman-teman akan menyusun puzzle bus dari angka 1 sampai angka 10. Teman-teman pasti bisa. Ini dia caranya. Nah, di sini teman-teman menyusun puzzle sesuai dengan angka 1 sampai 10. Di sini ada angka 1, angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nanti teman-teman menyusun angkanya dari angka 1 ya, seperti yang ada di video. Kemudian setelah angka 1, angka berapa ya teman-teman? Angka 2. Itu dia. Nah, kita susun angka 2 setelah angka 1. Selanjutnya angka 3. Nah, teman-teman melakukan ini sampai gambarnya berbentuk sebuah bus dan angkanya sampai 10. Jika sudah selesai, jangan lupa difoto ya teman-teman hasilnya. Jadi kirim ke Bunda Uli. Itu dia teman-teman. Gampang kan buat ya? Teman-teman pasti bisa. Oh iya teman-teman, jangan lupa foto dan video hasil kegiatan teman-teman hari ini dikirimkan ke Bunda Uli ya. Dan juga jangan lupa hafalan surah Al-Fil, doa ketika bercermin, dan hadis tentang adab makan. Nanti videonya dikirimkan ke Bunda Uli ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video pembelajaran hari ini. Bunda Dian pamit ya, sampai bertemu hari Rabu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.